map pertama yang dipick adalah HD3 nih. Jadi di sini ya pick-nya Camex Dana ya. Iya benar banget. Jadi dan ini juga jarang sekali Camex Dana nih pick HD biasanya. Oh, Camex Dana miss. Iya, udah dua kali miss tadi di awal ya. Iya, sayang sekali. Padahal ini map pick-nya dari Camex Dana ya. Apakah kan ada early break point di sini? Oh, di sini Evan juga miss trade. Iya betul. Ini harus ini, dan kembali kelihatan waduh Camex Dana miss juga, expanded juga miss. Di sini sangat kelihatan banget ini kedua pemain sangat struggle. Dan kedua pemain juga masih berusaha untuk ini ya apa namanya. Jadi di sini ya Camex Dana sudah ini ya memiliki combo lebih unggul di sini. Iya betul sekali. Di sini Camex Dana juga sudah mulai masuk 200 combo ya. Dan ini juga tadi juga mulai lebih baik daripada bagian awal tadi. Oh drop. Oh, drop player combo reset di sini. Iya betul sekali. Dan Camex Dana miss sekali lagi. Bener sekali, sayang sekali dari sini. Dan Camex Dana nih mulai banyak trade nih sepertinya. Iya, benar sekali. Oh, habis ya, di stream kedua player. Namun ini sudah mulai mencapai setengah lagu dan perbedaan skor juga masih belum terlalu jauh ini. Masih ada kemungkinan dari Camex Dana untuk mengejar. Iya, benar-benar di sini Camex Dana harus membangun combo ya. Oke, di sini Evan dan miss. Iya, betul sekali. Dan di sini harusnya menjadi kesempatan buat Camex Dana. Tidak jadi di situ. Apa yang terjadi? Ini kayaknya ada suatu hal yang menyebabkan ini ya, pemain ini kedua pemain tegang ini kayaknya. Iya, ini sebenarnya faktor tegang ini. Iya benar. Dan juga mungkin kedua pemain ini gak, belum terbiasa dengan loa AR ya. Ya, tapi di sini Pandevan sudah mulai nyaman, sudah memasuki 150 combo, sedangkan Camex Dana di sini justru struggle membangun combo. Ya, betul sekali, ini sudah mulai mencapai akhir lagu, apakah bisa dan miss. Kedua combo reset sepertinya tidak ada waktu di sini ya, ini di mana udah memasuki akhir dari lagu. Iya, betul sekali, dan ini akan menjadi poin kemenangan pertama buat Expande. Oke, di sini poin pertama dan break point ya oleh Pandevan. Betul sekali, ini menjadi kerugian terbesar buat Camex Dana nih, karena ini miliknya dari Camex Dana ini sebenarnya. Iya, justru tidak bisa dimanfaatkan oleh Camex Dana di sini. Kali. Oke, di sini memulai map kedua dipick oleh Pandevan yaitu Lime. Mapnya Lime Replica. Oke, spektator. Ini kita di awal sudah mulai masuk ke kiai pertama ya. Ya, harusnya. Nah, ini bagian langsung ngegas. Iya, betul. Ini memang bagian yang cukup sulit sebenarnya. Oh, Evan miss. Iya, betul sekali. Sayang kesempatan Camex Dana untuk memperlebar di sini. Iya betul, dan ini setelah ini harusnya patternnya cukup santai ini sebenarnya. Kayak di sini. Oh, di sini sebenarnya Pandevan ini ya struggle membangun combo, sedangkan Camex Dana masih 100%. Iya betul sekali, ini sangat bermain bagus ini untuk Camex Dana ini. Terlihat tidak ada keraguan ya dalam bermain ya. Ya justru benar-benar apakah Pandevan masih struggle ini? Apakah ya, kita bener. Akan melihat combo pertama di turnamen ini? Iya betul, dan untuk custom map ya, custom map pertama FC ini. Iya, oke di sini. Kita sedang masuk ke 6 combo, sedangkan Pandevan sedang berusaha membangun. Kedua combo dan miss. Iya betul. Di sini Camex Dana miss, sayang sekali. Aduh, apa yang terjadi? Itu apa yang terjadi tuh? Ya, dan di sini Camex Dana masih miss satu ya. Iya, dua miss yang nggak fokus. Ya betul, ini sudah masuk ke kiai lagi nih. Oke, Camex Dana memasuki 200 combo, sedangkan Pandevan masih berusaha memasuki 200 combo. Iya, betul sekali. Ini skornya sudah cukup jauh ya, dan sangat sulit untuk ditegas seharusnya. Ya, ini sudah masuk akhir. Sepertinya poin ini dikunci oleh Camex Dana ya.
Iya benar sekali. Apa yang terjadi? Wah, sepertinya starter di Kemistan. Iya. Startering. Iya betul sekali. Namun itu tidak merubah hasil. Oke, ya. Oke, benar. Starter dan oke, itulah akhir dari HR2 dimenangkan oleh Cham Xdana dan break point untuk Cham Xdana. Iya. Benar sekali. Oke, di sini map ketiga oleh pick oleh Cham Xdana. Yamamoto Mineko dengan lagu Cadena. Cadena difficulty extra. Benar, ini sudah dimulai pertandingannya. Ya, ini di awal memang harus tidak ada kesulitan ya. Oke, di sini Cham Xdana drop di situ. Oke, di sini Pandevan masih 100% ya, sedangkan Cham Xdana baru early miss tadi. Jadi tidak masalah di mana ini masih oke, kedua player combo reset. Kedua pemain combo reset. Waduh. Benar-benar kombonya itu ya, bareng ya tadi ya, combo resetnya. Oh ya. Iya benar, combo resetnya di tempat yang sama itu. Ya itu tadi ada ke. Iya, dan ini juga seharusnya panjang juga ya. Oh, Pandevan miss di bagian yang tidak diduga-duga. Iya, benar sekali. Kesempatan Cham Xdana untuk menyusul, oke, sudah berbiak ke Cham Xdana ya. Kesempatan untuk Cham Xdana memperlebar nih keunggulan. Oke. Pandevan masih kesusahan membangun combo di sini. Iya, di sini juga Cham Xdana juga sudah cukup unggul main jauh ya dari segi combo. Oh, Cham Xdana drop. Kesempatan untuk Pandevan bisa menyusul. Aduh, apa yang terjadi? Ini baru dipuji loh, kenapa langsung miss sih? Ini kita masih melihat kedua pemain masih membangun combo ya. Nah, di mana Pandevan miss di tempat yang lagi-lagi tidak diduga. Oh, sayang sekali. Oke, sekarang di sini coba apa yang terjadi? Lagi keumuran combo. Iya benar. Ya, ini memang sepertinya pemain ini emang cukup ini ya, gemeter kali ya kalau bisa dibilang dari permainannya juga. Banyak sekali. Mungkin itu juga mungkin terburu-buru juga sih bermain. Iya, itu Cham Xdana drop ya. Di mana pembulan combo berada di pihak Pandevan dan lagi-lagi Cham Xdana drop. Dan kedua player combo. Iya. Benar. Aduh, sayang sekali. Terus ini Pandevan sudah rada struggle itu. Di Cham Xdana masuk udah mulai nyaman dengan pembulan combo. Oh, di situ Cham Xdana drop dan kedua player. Apakah di sini cukup? Iya, sayang sekali. Ini sudah mulai memasuki bagian akhir dari lagu. Di situ Cham Xdana drop. Oh, di situ tapi Pandevan juga drop, sayang sekali. Apakah cukup akur sini Pandevan Cham Xdana drop? Dan Pandevan juga drop. Oke. Sebenarnya poin ketiga dikunci oleh Cham Xdana di sini ya. Oke, poin ketiga diamankan oleh Cham Xdana. Iya, sudah mulai map yang keempat. Oh iya benar, ini nomor spesifik ini. Wah, ini kayaknya map yang air yang ini yang kayaknya satu-satunya yang tinggi di AD ya. Iya betul sekali. Ini bisa dibilang map yang airnya tinggi ya. Airnya ini di atas air 9,2. Dan Cham Xdana sudah mulai miss. Iya, masih di awal. Iya, sayang sekali. Ini map pick-nya dari ini ya? Pandey ya? Iya, Pandey. Waduh, apakah di sini Pandey bisa memaksimalkan keunggulan? Ya, ini
pemain ini, kedua pemain juga sangat ini ya, kelihatan kembali ke struggle sepertinya di awal-awal pattern. Iya, benar sekali. Iya, ini kedua pemain juga sudah, waduh, sudah ada miss. Ternyata. Walah, apa yang terjadi dengan Kamixdana? Ya, ini jadi kesempatan ini buat expande ini buat memperjauh keunggulan. Dan di sini sudah mulai memasuki bagian jam-jam stream. Iya benar. Ya. Kedua pemain miss. Waduh. Waduh. Sangat disayangkan. Dan ini mapnya nggak panjang ya mapnya ya? Iya betul sekali. Ini sebenarnya mapnya lebih ke teknikal ya. Jadi harusnya map teknikal ini lebih pendek gitu. Namun di sini kita lihat dari Kamixdana lebih unggul dan sudah mulai memperpendek jarak ini. Waduh, apa yang terjadi? Sepertinya tadi kita lihat Kamixdana terdiam. Iya, dan kayaknya ini nge-lag ya. Iya, betul sekali. Ini memang tadi sudah dua kali kejadian ini dari Kamixdana ini sepertinya sangat ini ya, ke-struggle ya. Ya, ini sudah masuk di akhir lagu dan akhirnya jadi poin kemenangan kembali untuk expande. Iya, betul. Ya, ini map sudah dimulai ya untuk DT3 ini. Dan di sini kedua pemain masih full combo. Iya. Oh, udah terpakai di sini. Cak Usena masih memakai Mohidin di sini ya. Iya betul sekali. Memang dari sepanjang turnamen ini Kamixdana lebih banyak menggunakan hidden di mode double time. Dan ternyata miss, sayang sekali. Waduh, oh sayang sekali menjadi kesempatan. Waduh, apa yang terjadi? Dan ternyata miss Kamixdana. Oh, sangat tidak disangka-sangka. Dan kedua pemain ini harus bisa memperlebar keadaan ini dengan kombonya yang sudah mulai menjauh dari Kamixdana ini. Ya, benar sekali. Ya, apakah bisa mempertahankan combo dari Kamixdana ini? Ataukah nanti disusul oleh expande? Wah, miss! Ternyata dijebak lagi oleh ternyata mapnya. Iya, benar. Kedua pemain terjebak dalam jam edge tadi kita lihat. Waduh. Dan kedua pemain juga mulai membangun kombonya lagi, namun di sini expande miss kembali. Sementara Kamixdana sudah mulai masuk ke 150 combo. Iya, di sini pun skor pun lumayan jauh ya untuk CMS-nya di sini. Iya, betul sekali. Ini sudah memasuki pertengahan lagu dan tadi kita lihat ada spinner. Iya. Aduh, dan ternyata sayang sekali. Oh, Pandevan juga miss di sini. Iya betul sekali. Waduh, apa yang terjadi kedua pemain ini? Sepertinya harus ini ya, ekstra kerja keras ini untuk bisa mempertahankan akurasi ini. Karena akurasinya ini sangat-sangat ini ya, cukup berat gitu. Iya, berjalan kembali ke Kamixdana miss. Dan di sini pun Pandevan sudah membangun kombonya dengan Lotus combo. Kita bisa menyusul. Iya betul sekali. Ya, ini kita masuk ke break dan jadi kesempatan ini apakah bisa mengejar ketertinggalan dari expande? Ini kalau misalnya siapa yang sedang miss mungkin bisa ada ternyata missnya di expande. Sayang sekali. Apa? Ini setiap kali komentator ngomong miss ini pasti miss ini. Apa yang terjadi ini dengan kedua pemain ini? Mereka stream kita ini. Iya benar sekali. Dan namun sudah mencapai akhir lagu dan sepertinya poin kemenangan akan dimiliki oleh Kamixdana ini. Iya betul sekali. Dan menjadi poin keunggulan untuk Kamixdana ini dengan skor 3-2. Iya benar sekali dan ya. Ya ini menjadi mapik pertama ini dalam fase semifinal ini karena pada pertandingan sebelumnya tidak ada yang mengepik. Oh, berarti ini benar-benar nggak dipik sama sekali kemarin. Iya betul, bahkan ini jadi map band ini. Iya betul sekali. Namun kedua pemain sepertinya dari Pande tadi cukup struggle ya. Sementara Kamixdana masih 100% ini. Wow.
tadi yang bilang struggle itu siapa ya? Camek itu nah, tadi kan benar sekali. Saya iya, betul sekali. Aduh, apa yang terjadi dengan kaleng dana? Kita pakai emang harus ini sih ya. Emang sekarang kayaknya harus bisa HR ini ke DT ini ya. Keren ya? Iya, betul. Karena ini menjadi perkenalan AR9 kita ya untuk fase final nanti. Karena untuk DT-nya sendiri final akan lebih susah gitu. Iya. Iya, dan kedua pemain pun tidak ada yang kesesin akurasinya. Iya betul, dan di sini Kamek Dana juga sudah mulai drop ya akurasinya. Kita lihat skor juga sudah mulai tipis. Iya, di sini itu sebenarnya tipis-tipis ya, nggak nyampe 20 di sini masalahnya. Iya benar. Dan kedua pemain juga sudah mulai berusaha untuk membangun kompeni kembali, walaupun sedikit kesulitan ya. Iya. Iya dan oke. Di sini nggak jarang sekali ya, tapi misalnya bisa mendapatkan 93 assist di sini. Oh, 94 lagi. Iya betul sekali. Dan sudah mulai masuki 3/4 lagu ya. Iya. Ya, ini kita masuki break ini, di mana kalau pemain bisa melihat skor. Di sini terlihat sekali skornya juga sudah mulai menjauh dan di mana Pandi memimpin. Iya. Oke, kita masuk ke Kiai terakhir ini. Yap, Kiai terakhir pada net kali ini. Dan ya, untuk main pun, asisinya pun sama-sama 4%. Iya betul, ini menjadi penentuan apakah si Kapis Dana bisa bermain konsisten di bagian akhir. Aduh, sayang sekali. Waduh, sayang sekali. Dan di sini menjadi poin kemenangan buat Espande. Dan skor menjadi 3-3. Oke, apakah akan kembali di bentuk jadi tie break? Ini tiga sama ya? Betul. Iya, benar sekali. Iya, dan sayang sekali di misi awal. Iya, betul sekali. Waduh. Namun ini masih di awal ya, dan sudah mulai tadi terlihat jamnya. Iya. Dan sebetulnya ini bisa mengenai pattern jam itu ya, sangat bagus sekali permainannya. Iya. Ya tadi kita lihat emang game Xbox-nya cuma satu ya di awal, sementara Xbox-nya masih double S. Waduh, ternyata miss. Aduh, apa yang terjadi? Iya, suar pun sangat tipis sekali. Langsung ini ya, langsung ini. Iya, benar. Ini kita masuk ke pertama. Iya, waduh, miss ternyata dari Kamek Dana. Tadi baru saya mau bilang bermain konsisten dari Kamek Dana, namun miss. Ya, di sini banyak kompis juga dari Kamek Dana dan Expandi juga miss. Iya, sejujurnya kalau menurut saya sih map ini emang cukup susah ya, soalnya map standar itu kalau banyak jam itu emang jarang masalahnya di sini. Iya benar sekali, ini juga sudah mulai ini ya kembali ke bagian yang cukup comfort ini sebenarnya. Iya. Ya di sini kita lihat juga dari perolehan combo juga sama ya untuk pemain. Iya, sama. Ini kalau misalnya ada yang miss langsung pindah ini. Iya benar, benar sekali. Ini juga skor juga sangat tipis 400 dan ini kita akan kembali masuk ke kiai kedua ini. Iya. Oke, masuk ke kiai kedua. Kita lihat seru pemain apakah bisa bermain. Di sini. Waduh. Sayang sekali kedua dari Expand ini miss dan Kamek Dana bisa memperjauh keunggulan. Iya, benar sekali. Waduh, oh, itu kenal temen saya tadi kayak ini. Iya benar, namun tapi kemudian miss. Ya ini memasuki bagian yang cukup tricky ini kita lihat. Iya, benar sekali. Dan sebentar lagi harusnya ada bagian jamnya ini. Yap.
Dan kita pun masih menunggu kliennya, dan ternyata keadaan apa yang terjadi pada klien kita. Iya benar. Apa itu di sini kliennya? Apakah ulah bancol lagi? Oh iya, di sini namun skornya juga harusnya dari Kamis Dana unggul ya ini ya. Iya, harusnya waduh, unggul. Miss, kita lihat dari Kamis Dana tadi. Oh, tapi kayaknya bisa ini sih. Bisa apa, bisa ngusul nih. Iya, dan di sini pun kedua player pun sudah menjadi combo sama lagi. Iya, pasang itu sudah kena, gak ada yang kena semua ternyata. Iya, kedua player pun sama-sama struggle pada map yang bagian akhir ini, apakah dipunci oleh Tempest Dana? Dan tampaknya ini kenapa? Iya, dan kita sudah selesai di sini. Dipenangkan oleh Cap Dana dengan skor yang cukup tipis di sini, hanya sekitar 23.000. Randy siapa, Pak? Iya, dan kita pun sudah memasuki map yang ke-7. Map ke yang 8 yang dipick oleh Pandevan. Apakah bisa FC? Iya, dan pakai di awal pun sudah sangat susah bagi saya di sini karena partner yang low air dan ini partner yang hard solo kita sangat cukup tricky, dan ya dua player ini pun miss di tempat yang cukup berbeda. Iya, walaupun net ini low air tetap saja dengan nomor yang seperti ini tapi yang sangat susah. Iya, bagiannya cukup sedikit tadi untuk di bagian sweeternya. Sepertinya kemarin ini cukup kesulitan di sini. Waduh, apakah ini menjadi pick yang dicuri oleh Capis Dana? Sayang sekali Capis Dana. Dan ya, kita menyaksikan crop player ini apakah dan pesannya di sini dengan hampir 100 combo. Iya, dari situ cukup sedikit ternyata saudara-saudara. Saya masih susah untuk kenanya. Dan ini skornya pun sampai sana mengungguli seperti apa akan mencari menjadi penjaga poin di sini. Iya, kita sudah masuk, apakah bisa dikejar? Apakah terkejar di sini? Iya, aku sudah akhir dan ya. Apakah bisa dibalap? Apakah dibalap? Iya, ternyata sudah kering-kering dan ternyata bukan miss. Iya, ternyata miss. Oh, dan ternyata Pandev memenangkan dengan skor yang cukup tipis di sini karena berhasil membalap CMS dan di akhir dengan nomor 6. Iya, ngomong-ngomong ini map convert yang ini kayaknya tampaknya nggak disukai ya, nggak dipikir soalnya ya. Kan ini juga susah, dimana ini teknikal. Tapi secara durasi tidak terlalu panjang. Bisnis. Awal pun tidak ada yang terjebak. Iya, awal pun tidak ada yang terjebak. Masih lancar sepuluh pemain. Miss. Iya, ternyata sih. Kombo reset, kedua player. Iya, kombo reset. Oh, ada banget di situ. Sebelum memasuki slow part. Oke, kesempatan untuk Cap Xena memperlebar keunggulan di sini. Iya, benar sekali. Oke, Cap Xena sudah memasuki 200 combo. Yap. Oke, kombo reset kedua player. Sama Xena langsung drop ya dari 99% ke 97% di sini. Dan 96%. Ngedrop 3% dan drop lagi 95%. Iya, apa sama Rato Pandevan? Iya, ini apakah bisa susul? Ini guys, apa ini bisa nyusul di atapnya? Oke, ini bagian free combo lagi.
Iya, ini kalau ada misal tuh bahaya sekali di sini. Penentuan ini. Ya, penentuan siapa yang bakal tahan pada map yang terakhir, pada pertemuan terakhir. Ah, oh, ternyata dua-duanya. Kedua player kok reset. Sampai sebenarnya masih unggul ya, berarti. Iya, benar sekali masih unggul di sini dan ini sudah mulai memasuki bagian akhir pada Van Miss. Kesempatan untuk Thomas Dara tuh memperlebar keunggulan. Iya, tampaknya akan dikunci. Kan sebenarnya sudah dikunci sih, sudah memasuki bagian akhir. Yap. Wah, itu benar-benar lagi-lagi ya roller coaster mood. Benar. Itu kan lagi di bidang kenal itu. Karena di kiri. Iya, di sini mungkin sudah memasuki map yang ke-10. Nomor 3. Cepik oleh Pandeva di sini map ke-10. Aduh, awalnya tidak begitu. Pandeva langsung miss di situ. Ini tergolong map yang ini ya, masih map CTP di sini ya. Ya. Oke, di sini Pandeva struggle. Sudah tancap match dengan mesin 100%. Deskor pun sudah mulai jauh di sini sekitar 30.000. Waduh, di sini Pandeva sebenarnya strategi cuma bawa combo sih, tapi sebenarnya masih 100%. Ini cukup bahaya untuk Pandeva ini karena combo-nya sudah tinggal cukup jauh. Iya, sudah selisih 10.000 skor di sini. Apakah yang kekuatan VTuber? Ini bagian stream ya. Iya, benar sekali. Kedua player sudah masukin 200 combo threshold. Gimana Camp Sena masih SS? Dan ternyata kena dua-duanya. Iya, siapa yang berdukung Camp Sena di sini? Ayo, kita bisa FC. Oke, masih S, masih 100% di sini. Ini bisa FC ini. Waduhnya cukup berbahaya di sini kan sudah setengah lagi skor pun sudah dan Camp Excel masih cukup di sini. Iya, 100%. Wow. Tadi dia enggak kena tadi. Dia kenal jamnya tadi. Jamnya enggak kena tadi. Drop di bagian free juga tadi. Bikin kamu ya kok data. Oke, sini cap. Sama saya sudah memasuki dos combo ya. Iya, benar sekali. Dan di sini masalahnya tadi kalau yang lost back kita tadi bagian tadi itu bisa ini bisa ngelip gitu. Ah iya itu. Oke, sini kedua player sudah apakah cukup waktu? Sudah miss di sini? Bagian akhir? Apakah cukup waktu? Kayaknya Tidak. Ternyata tidak tembus. Sangat tipis.